Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul haqq al mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memperbaiki amal, menambah bekal, dan semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk meniti jalan keistiqomahan dalam agama ini. Pada penjelasan yang lampau kita telah jelaskan tafsiran sebagian dari tafsiran dari surat Al-Qalam. Kita telah ceritakan kemarin tentang Ashabul Jannah, pemilik kebun yang dia bangga dengan kebunnya, yang dia pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Mereka ada beberapa orang memiliki kesepakatan akan pergi pagi hari untuk memungut hasil kebun mereka. Mereka yakin akan memperoleh hasilnya, bahkan mereka telah memiliki kesepakatan untuk tidak memberitahukan orang-orang miskin dan jangan sampai tahu orang miskin. Setelah ceritakan bagaimana nasib mereka, akhirnya tragedi apa yang menimpa mereka di malam harinya ketika mereka tidur, Allah hancurkan kebun mereka, semuanya terbakar habis. Maka pada pagi hari mereka pergi dengan yakinnya akan memetik hasil yang telah mereka tanami sebelumnya. Tapi betapa kagetnya mereka melihat kebun mereka telah berubah menjadi hitam legam, terbakar seluruhnya. Akhirnya mereka pun menyesal. Mereka berjanji untuk bertobat kepada Allah SWT. Maka Allah katakan kadzalika al-'adzab, demikianlah azab Allah SWT di dunia ini. Semoga orang menjadikannya sebagai pelajaran untuk kembali bertobat. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sesungguhnya azab di negeri akhirat itu lebih parah, lebih dahsyat bagi orang-orang yang tidak mau bertobat di dunia ini ketika Allah timpakan kepadanya azab, musibah, bala bencana. Tapi semakin membangkang, sesungguhnya azab akhirat lebih besar kalau Allah mereka mengetahui. Maka Allah SWT jelaskan kepada kita tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Allah mengatakan إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada jannatin na'im, ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka ini adalah merupakan janji-janji Allah SWT. Ketika Allah menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang salim, yang merasa mereka itu mampu dengan hartanya dan kekayaannya, tiba-tiba Allah azab mereka sudah dahsyatnya. Maka Allah bercerita balasan kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang patuh kepadanya. Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kenikmatan di surga dengan segala macam jenis kenikmatan. Dari Allah SWT akramul akramin. Maka
ketahuilah kaum muslimin yang menaati Allah SWT, janji Allah itu pasti akan datang. Janji Allah itu adalah hak. Dia akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa surga dengan segala macam kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kenikmatan yang tidak terpandang oleh mata, yang tidak pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang bertakwa. Taqwa adalah imtithal al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Taqwa adalah mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Allah berjanji akan siapkan bagi orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, surga, jannatin na'im, taman-taman, kebun-kebun, an-na'im yang penuh kenikmatan. InsyaAllah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak manusia merenung berpikir. Mengajak orang-orang yang terlanjur dalam berbuat maksiat, mengajak orang-orang yang dalam kezaliman, kekufuran, kefasikan berpikir kembali. Allah berkata, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah akan kami samakan antara seorang muslim yang berserah diri kepada Tuhan, munqadan li awamir rabbih, yang tunduk kepada perintah Tuhannya, berserah diri kepada Tuhannya, kalau mujrimin, dapat disamakan dengan orang-orang yang berdosa? Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia merenung, apakah dapat diterima akal, sama kedudukannya antara seorang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah SWT, menjauhi larangannya, dia takut akan azab Allah, dia harap rahmat Allah SWT. Apakah dapat disamakan dengan orang-orang mujrim, pelaku dosa-dosa besar, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir? Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah mungkin balasan kelak kami siapkan bagi orang-orang yang pasrah, berserah diri kepada Tuhannya, mengerjakan perintah Tuhannya, menjauhi larangannya, akan disamakan dengan balasan orang-orang yang berbuat kezaliman kepada makhluk, kepada manusia, merampok, merampas, menipu, menzalimi makhluk? Apakah mungkin disamakan antara orang-orang yang beriman, yang berislam dengan pasrah, dengan orang-orang muslim seperti ini? Subhanallah, ini menunjukkan tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit. Demi Allah, kalau enggak ada hari berbangkit, alangkah nikmatnya kehidupan orang-orang zalim, alangkah gembiranya para koruptor, alangkah senangnya para koruptor, alangkah senangnya orang-orang zalim. Di dunia ini penuh dengan kenikmatan. Mereka peras manusia, mereka rampas harta manusia, mereka zalimi manusia. Kemudian setelah mereka meninggal, selesai semua perkara. Enggak ada tuntut oleh Allah SWT. Enggak ada tuntutan. Kalau begitu alangkah nikmatnya berbuat kezaliman. Subhanallah. Tapi pasti akan ada hari pembalasan, hari perhitungan. Yang selamat di dunia ini daripada kejaran hukum, yang selamat karena dia memiliki kekuasaan yang besar, jabatan dan seterusnya, selamat daripada tuntutan kezalimannya di dunia ini, tidak akan selamat daripada Allah di hari akhirat. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah dapat disamakan antara orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang zalim, fasik, yang menyembah selain Allah SWT, yang bergantung kepada selain Allah SWT, yang tergelincir dalam kemaksiatan? Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Kata Allah dalam bentuk mengingkari. Ma'alakum kaifa tahkumun? Bagaimana cara berpikir kalian, wahai manusia? Apakah mungkin disamakan antara orang-orang baik di dunia ini dan orang-orang yang jahat? Ma'alakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Mustahil disamakan. Mustahil disamakan antara orang-orang yang fajir, antara
orang-orang fasik, penzina dengan orang-orang yang afif, menjaga kesucian dirinya, menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada kemaksiatan, dari menzalimi manusia. Manakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Bagaimana kalian berpikir demikian, mengambil keputusan demi kalian, keputusan demikian, sehingga kalian memiliki kesetiaan sama saja antara orang-orang muslim dan orang-orang mujrim, sama aja. Dunia ini pana, mati, selesai mati, enggak ada lagi perkara. Ini adalah orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Makanya kita lihat mereka, subhanallah, berbuat segalanya di dunia ini karena mereka beranggapan dunia ini ketika pana, ketika berakhir, ketika dia mati, selesailah perkara. Enggak ada tuntutan. Apapun yang diperbuat di dunia ini enggak dapat tuntutan di negeri akhirat sana. Kalau mati habis perkara. Subhanallah. Kalaupun dia berbuat kebaikan enggak diberi ganjaran. Kalaupun dia berbuat kejelekan enggak akan diberikan sanksi. Manakum kaifa tahkumun? Allah Subhanahu wa taala bertanya, mengingkari manusia. Bagaimana cara kamu berpikir? Apakah mungkin sama di dunia ini kelak orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan? Dalam hukum dunia pun berbeda, apalagi dalam hukum akhirat. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak manusia berpikir. Am lakum kitabun, atau kalian punya standar, punya kitab, punya referensi, punya rujukan dari langit. Fihi tadrusun, yang kalian pelajari bahwasanya kalian akan selamat daripada kezaliman kalian. Tidak ada masalah berbuat kezaliman di dunia ini, karena kalau mati selesai perkara semua. Apakah kalian memiliki standar, referensi, kitab turun dari langit mengatakan bahwasanya akan sama aja nasib kelak antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin dengan orang-orang fasik, zalim, sama? Mana standarnya? Mana rujukannya? Mana referensinya? Apa yang kalian jadikan sebagai dasar kalian berpijak? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Inna lakum fihi lama takhayyarun? Apakah kalian memiliki kitab standar dari langit yang turun yang kalian pelajari? Maksudnya kalian berkehendak memilih apapun yang kalian inginkan. Kita kembalikan kepada keinginan kalian. Kalian ingin supaya orang-orang yang berbuat kezaliman pun akan disamakan dengan orang-orang berbuat kesolehan. Kalian ingin, kalian memilih, berkehendak, berkeinginan, kalau enggak ada sama sekali tuntutan hari kiamat kelak. Enggak ada hari kiamat. Enggak ada hari berbangkit. Silakan perbuat asal suka hatimu dunia ini. Yang mau korupsi silakan korupsi. Yang mau mencuri silakan mencuri. Yang mau berbuat kezaliman, yang merampak, membunuh, perkosa, silakan kerjakan semua. Enggak ada masalah. Tidak ada tuntutan di hari kiamat. Semuanya enggak ada sama sekali. Akan sama aja itu di hari kiamat. Bahkan tidak ada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lakum fi lamata takhayyarun." Apakah kalian memiliki kitab menjadi rujukan kalian tentang perkara ini? Sama saja antara orang-orang yang zalim, fasik, dan orang mukmin. Apakah kalian memiliki standar, referensi, kitab dari langit menerangkan bahwasanya kalian berkenak milih suka hati kalian? Apapun yang akan perbuat, semua yang diserahkan kepada kalian. Kemudian Allah SWT tambahkan lagi, Am lakum aimanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Apakah kalian memiliki sumpah, janji? Apakah kalian telah memiliki piagam, kesepakatan janji dari kami sampai hari kiamat dengan apa-apa yang dianggap tersebut? Apakah kalian telah terikat janji dengan kami bahwasanya kami akan samakan kelak di hari kiamat antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin dengan orang-orang fasik? Am lakum aymanun alaina? Apakah kalian memiliki janji-janji yang diperkuat dengan sumpah-sumpah terhadap kami balighatun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat? Inna lakum lama tahkumun, bahwasanya semuanya itu sesuai dengan apa yang kehendaki, apa yang ingini. Maksudnya Allah SWT mengatakan, kalau tidak ada kalian memiliki standar kitab dari langit,
tidak pula ada sama sekali janji dari Allah SWT kalian akan selamat. Kalau andai kata kitab tidak ada sebagai referensi kalian, janji Allah pun tidak ada, kenapa akan meyakini sekali bahwa kalian akan selamat? Salhum ayyuhum bidzalika zaim, bahkan tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang mau menjadi tanggung jawab, siapa yang mau menjadi penanggung jawab terhadap keputusan ini, terhadap apa-apa yang katakan bahwasanya sama saja antara orang-orang beriman bertakwa dengan orang-orang yang fasik, yang kafir, yang zalim. Siapa yang bertanggung jawab memberi keputusan seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab bahwasanya mengatakan tidak ada sama sekali hari berbangkit, tidak ada hukuman terhadap orang-orang yang berperilaku kejahatan, tidak ada sama sekali balasan bagi orang-orang berbuat kenikmatan? Siapa yang bertanggung jawab? Salhum, tanya mereka Muhammad, ayyuhum bidzalika zaim, siapa yang berani bertanggung jawab dengan keputusan yang celaka, yang keputusan yang tidak masuk di akal ini? Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin, atau mereka Muhammad menganggap mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang bisa membantu mereka lepas daripada jeratan dari kiamat, jeratan hukum Allah SWT, azab Allah di hari kiamat. Apakah mereka memiliki, merasa memiliki syuraka, sekutu-sekutu dari berhala-berhala mereka yang mereka sembah, wali-wali yang mereka puja, makhluk-makhluk yang mereka jadikan sebagai Tuhan yang mereka bergantung dengannya? Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, penolong-penolong yang akan menyelamatkan mereka daripada kejaran Allah SWT di hari kiamat? Falyatu bisyurakaihim, cobalah hanya kata mereka mampu, coba datangkan pembantu-pembantu mereka kelak di hari kiamat. In kanu shadiqin, jika mereka benar, jika dakwaan mereka benar. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di, wa minal ma'lumi anna jami'a dhalika muntafin, yang jelas semuanya yang disebutkan di atas sama sekali muntafin, tidak akan pernah dapat berlaku, terjadi. Falaysa lahum kitab, mereka tidak memiliki kitab yang turun dari langit yang menjelaskan kebenaran apa yang mereka katakan. Wala lahum ahdun min indallahi fin najah, mereka juga tidak pernah memiliki janji daripada Allah bahwa mereka akan selamat. Wala lahum syuraka yu'inunahum, mereka tidak punya sekutu-sekutu yang dapat menolong mereka. Fa'ulima anna da'wahum ba'atilatun fa'atilah, maka diyakinilah dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang batil, yang fasid, yang rusak sama sekali, yang tidak diterima oleh akal yang sehat, apalagi agama. Mustahil akan disamakan oleh akal yang sehat antara orang-orang yang muslim berserah diri, pasrah, tunduk dengan orang-orang yang membangkang, mu'anid, membangkang kepada perintah Tuhannya. Maka Allah SWT melanjutkan pada ayat berikutnya, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ketika disingkap betis dan mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak bisa sujud. Berkata Syekh Abdul Rahman, ay idza kana yawm al-qiyamah وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى البار لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله طوعا واختيارا ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود وتكون ظهورهم كصياص البقر كصياص البقر لا يستطيعون الانحناء. Pada hari kiamat, berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, pada hari kiamat ketika tersingkap segala macam bentuk keguncangan, peristiwa-peristiwa yang dahsyat di hari kiamat yang tidak pernah manusia sama sekali mikirkan, yang begitu dahsyatnya hari kiamat di luar daripada prasangka mereka, apapun yang mereka bayangkan tentang hari kiamat maka lebih dahsyat daripada apa yang mereka bayangkan. Maka datanglah Allah tabaraka taala untuk menyelesaikan persidangan, memulai persidangan di hari kiamat untuk memberikan bagi mereka ganjaran-ganjaran yang apa yang perbuat.
maka Allah subhanahu wa ta'ala singkap betisnya, tabaraka wa ta'ala, yang tidak akan dapat sama dengan makhluk apapun juga, dengan apapun juga. Maka makhluk melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya, yang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk apapun juga, perkataan. Ketika itulah mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika sujudlah orang-orang mukmin yang senantiasa sujud di dunia dengan patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak terpaksa mereka sujud karena ikhtiar mereka sendiri, dunia. Kemudian ada pun orang-orang fujar, adapun pelaku-pelaku dosa, ahli maksiat, adapun orang-orang munafikin, mereka juga ingin sujud sebagaimana orang-orang beriman, namun mereka tidak mampu sujud, bahkan mereka jatuh tersungkur, seolah-olah bonggong mereka ketika mau sujud tidak akan pernah dapat sujud sebagaimana, tidak akan mungkin sujudnya, tidak akan mungkin sujud sebagaimana punggung sapi yang tidak akan mungkin dapat sujud. Demikian juga lah mereka, tiap kala mau sujud mereka jatuh tersungkur. Wa'iyadzubillah. Itu balasan bagi orang-orang di dunia ini yang tidak mau sujud, dipanggil sujud gak mau sujud. Orang-orang yang dipanggil salat gak mau salat. Balasan mereka ketika Allah perintahkan sujud, mereka tidak akan mampu bersujud. Ya ma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diajak sujud di dunia, tapi mereka tidak mau. Mereka membangkang, mereka berbalas-malasan. La ilaha illallah. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka balasannya adalah sama dengan apa-apa mereka perbuat. Tak mau sujud di dunia, tidak sujud ketika diminta di akhir kelak. Alhamdulillah. Padahal mereka mau sujud, tersungkur jatuh di atas wajah-wajah mereka. Alhamdulillah. Khashi'atan absaruhum, tarhaquhum dillah. Pandangan mata mereka penuh dengan ketakutan, dan mereka diliputi kehinaan. Subhanallah. Pandangan mereka diliputi dengan ketakutan, tertunduk, penuh dengan kehinaan, diliputi dengan kehinaan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Padahal dahulu mereka dipanggil, disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat wal afiat. Alangkah mengerikan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini, katakan hal ini, bacakan ayat ini kepada mereka yang tidak mau sujud. Bacakan ayat ini kepada orang-orang Islam yang tidak mau salat, yang tidak mau sujud kepada Rabb-nya tabaraka wa ta'ala, yang bermalas-malasan untuk sujud. Katakan kepada orang-orang munafikin, akan datang maksudnya kelak, kalian tidak akan bisa sujud ketika Allah SWT perintahkan kalian. Kalian akan tersungkur di hadapan Allah SWT. A'udzubillah min dzalik. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dzillah. Pandangan mata mereka diliputi dengan ketakutan, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Padahal mereka dahulu kala disuruh untuk sujud dalam keadaan mereka sehat, tapi mereka tidak mau sujud. Di telinga mereka dikumandangkan azan, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Mari, mari salat, mari menuju keberuntungan. Mereka tidak mau salat. Mereka lalai dengan tijarahnya, dengan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya. A'udzubillahi minal khuzlan. Tanda-tanda kehinaan bagi mereka telah tampak. Allah hinakan mereka. Ya Rasulullah. Berkata Syekh Abdul Rahman, وَهَذَا الْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ عَمَلِهِمْ. Ini adalah merupakan balasan setimpal dengan apa mereka berbuat. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي الدُّنْيَا إِلَى السُّجُودِ لِلَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dahulu kala mereka diseru di dunia untuk sujud kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, mengibadati Allah dalam keadaan mereka sehat walafiat. La illata fihim, tidak ada cacat mereka. Bukanlah mereka cacat, tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa melaksanakan salat. Fayastakbiruna an dzalika wa ya'baun. Tapi mereka enggan, mereka sombong. Fala tas'al yawma idzin an halihim.
jangan kutanyakan bagaimana parah dahsyatnya yakni yang terjadi bencana dengan mereka di hari kiamat. Wasu'i ma'alihim, bagaimana parahnya, begitu tragisnya akhir kehidupan mereka kelak di hari kiamat. Fa innallaha sakhifu 'alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab, telah pastilah mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at asbabuhum, terputus semua segala macam bentuk bantuan-bantuan. Wa lam tanfa'hum adzabah wal i'tizar yaumil qiyamah, enggak ada guna lagi menyesal di hari kiamat. Sekaranglah waktu untuk menyesal dunia ini, untuk bertaubat. Ketika orang telah zik di akhir kelak di hari kiamat, enggak ada waktu penyesalan. Enggak ada manfaat penyesalan. Enggak ada gunanya orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, aduhai, kenapa aku tidak menjadi debu sebagaimana binatang menjadi debu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sidang antara binatang, antara binatang-binatang yang kuat yang menjadinya lemah, Allah sidang, setelah itu mereka menjadikan debu. Maka berkatalah orang-orang kafir ketika mereka peristiwa tersebut, ya laitani kuntu turaba, aduhai, aku menyesal, kenapa aku enggak menjadi debu saja. Sia-sia, tiada guna penyesalan. Nasi telah menjadi bubur. Kegagalan yang tiada dapat diperbaiki sama sekali. Tentunya hari ini akan membuat kecut hati bagi orang-orang yang hatinya selamat, bagi orang-orang yang hatinya sehat. Tentu mereka akan segera mengejar ketertinggalan mereka, segera bertaubat, mengembalikan hak orang-orang yang mereka zalimi, kalau mereka punya hati nurani. Adapun orang-orang yang telah mati hatinya, maka tunggulah azab Allah SWT akan meliputi mereka di hari kiamat. Fas'alullah alafu al-afiyah. Allah berfirman, fadarni wa man yukadzibu bihadhal hadith, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مَثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Maka Allah katakan, فَذَرْنِي, biarkan aku akan mengurusi. وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, aku akan urus orang-orang yang mendustakan hadis ini, melustakan perkataan ini, akan aku urus mereka. Orang-orang yang melustakan hari berbangkit, tinggalkan aku, biarkan aku yang akan menyelesaikan perkara mereka di hari kiamat. Yang berolok-olok agama, yang mengatakan tidak ada hari berbangkit, tidak ada sama sekali yang namanya surga neraka, tidak ada pembalasan terhadap amalan-amalan yang perbuat di dunia, baik kebaikan ataupun kejelekan. Orang ketika mati selesailah semua perkaranya, semuanya adalah merupakan peristiwa yang alami. Menurut otak-otak mereka yang dungu, tidak ada sama sekali Allah SWT menciptakan kehidupan ini, tidak ada. Kata Allah, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis, tinggalkan aku, biarlah aku mengurus, biarlah aku akan urus orang-orang yang merusakkan perkataan ini, yang merusakkan hari berbangkit, hari pembalasan. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, bahkan kata Allah, sanastadrijuhum, kami akan berikan mereka tangguh dari arah-arah yang mereka tidak yang tidak pernah mereka duga. Subhanallah. Kami akan berikan mereka waktu di dunia ini. Kami berikan mereka tangguh, bahkan kami bukakan mereka segala macam bentuk kenikmatan hidup. Sehingga membuat mereka lalai. Sehingga mereka menganggap Allah memuliakan mereka dengan kenikmatan hidup. Mereka dalam gelimang maksiat, tapi terbuka terbentang semua kenikmatan hidup bagi mereka. Rezeki murah dapatkan, pangkat tinggi, jabatan hebat, pengikut banyak, hidup dengan segala macam kenikmatan, berpoya-poya dalam gelimang kemaksiatan, perzinahan, perselingkuhan, di mana-mana dia perbuat, merampas harta manusia. Kata Allah, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis, biarkan aku, aku akan mengurusi orang-orang yang menustakan Quran ini, berita tentang perkara ini, tentang adanya hari berbangkit. Tidak akan disamakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wahada tahdidun syadidun, ay da'ni wa iyah, minni wa minhu,
أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. Ini adalah ancaman. Maknanya adalah biarkan aku, tinggalkan aku. Aku lebih tahu bagaimana membuat dia lalai. Akan aku beri dia tempo, akan aku beri dia tangguh agar dia semakin tersesat, semakin berbuat kezaliman, semakin dalam keterombang-ambingannya, dalam kezalimannya. Kemudian tiba-tiba aku akan hukum dia, hukuman yang berat, hukuman yang dahsyat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan mereka waktu tempo sehingga dengan perlahan kami akan mengadab mereka tanpa pengetahuan mereka. Ay wa hum la yash'urun. Tanpa mereka sadari sebenarnya apa-apa yang mereka dapati berupa kenikmatan yang dibentangkan, fasilitas yang dimudahkan, kenikmatan hidup, semuanya adalah merupakan bentuk hukuman Allah SWT yang ditangguhkan saja. Bal ya'taqiduna anna dhalika min Allah karamah. Mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Sehingga keluarlah ucapan-ucapan mereka, kalaulah kami ini orang-orang yang dihinakan Allah SWT, kenapa Allah bukakan kepada kami dunia ini semuanya? Kekuasaan tanpa kekuasaan di tangan kami. Pengikut kami banyak, harta kami berlimpah ruah, padahal kami dalam gelimang maksiat. Hari-hari kami hiasi dengan maksiat. Ini menunjukkan kami adalah orang mulia daripada Allah SWT menurut anggapan mereka. Ya, innaa'adzubillah. Orang-orang yang dalam kenikmatan hidup, rezeki mudah didapatkan, orang-orang mengelulukannya, mengagungkannya, padahal hidup dengan gelimang kemunafikan, keculasan, kejahatan. Innaa'adzubillah. Syahwat diikuti. A'udzubillahi min dzalik. Dia menganggap dia selamat, dia menganggap Allah SWT muliakannya. Karena orang ini tidak pernah tahu bahwasanya itu adalah merupakan hukuman Allah yang diberikan tunda waktunya saja. Allah SWT menyebutkan dalam ayat lainnya mengenai peristiwa ini, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menganggap tatkala kami berikan bagi mereka segala macam kenikmatan berupa harta, anak-anak, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan di sisi kami? Sekali-kali tidak. Tapi mereka tidak pernah merasakannya. Allah SWT sebutkan dalam ayat lainnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Tatkala mereka melupakan apa-apa yang mereka diingatkan dengannya, Allah SWT ingatkan mereka untuk tidak berbuat kezaliman terhadap makhluk, tidak berbuat keculasan, kedustaan. Allah ingatkan mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Bahkan kata Allah, kami bukakan kepadanya segala macam pintu-pintu rezeki, kenikmatan, kemudahan. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tiba-tiba kami ambil, kami siksa, kami azab mereka dalam keadaan mereka berputus asa. Allahu akbar. Ini ancaman Allah SWT kepada mereka. Allah katakan, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tinggalkan aku terhadap, biar aku yang mengurusi orang-orang yang menustakan perkataan ini, Al-Qur'an ini. Aku akan berikan dia tempo untuk mengadabnya dari arah-arah yang tidak pernah dia duga. Umli lahum inna kaydi matin. Aku berikan dia tempo, sesungguhnya adabku, tipu dayaku sangatlah inna kaydi matin sangatlah kuat sekali tipu dayaku. Kemudian Allah SWT menyebutkan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Katakan Muhammad, apakah engkau pernah dalam dakwah meminta kepada mereka balasan? Am tas'alhum ajra? Apakah engkau minta kepada mereka, wahai Muhammad? Katakan, apakah engkau minta dari kalian, wahai orang-orang Quraisy, ganjaran, balasan, upah dari dakwahku ini? Fahum min maghramin muthqalun. Yang membuat mereka merugi, yang membuat mereka terbebani,
apakah dalam dakwahku ini yang kudakwahkan kepada kalian, aku minta balasan, aku minta amplop, aku minta ganjaran, aku minta gaji dari kalian, sehingga kalian merasa terbebani dengannya, berat bagi kalian. Katakan Muhammad kepada mereka, aku tidak ada kepentingan dengan kalian. Katakan, subhanallah, aku tidak mengharapkan dari kalian upah, aku ingin keselamatan kalian. Katakan Muhammad, aku tidak ingin merugikan kalian, aku hanya ingin memberikan kepada kalian kemaslahatan, kebaikan. Itu yang kurawai kalian kepadanya. Bukan aku untuk cari untung, kenikmatan hidup, kepentingan pribadiku, tidak. Subhanallah. Para pendengar yang mulia kepada Allah SWT, inilah ruh dakwah. Dalam bawah sini dalam berdakwah kita bukan mengharapkan ganjaran. Kita tidak memiliki kepentingan dengan mereka. Kita hanya ingin supaya mereka itu diselamatkan Allah daripada azab neraka. Inilah tujuan dakwah. Subhanallah. Kita tidak mengharapkan upah, bukan mengajar upah, tapi kita berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ke dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana para nabi dan rasul? Kemudian Allah mengatakan, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah mereka memiliki ilmu ghaib yang mereka tulis? Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Syekh Abdul Rahman, ma kana indahum min al-ghuyub wa qad wajadu annahum al-haqqin wa anna lahum al-thawab inna Allah. Mereka tidak pernah sama sekali memiliki ilmu ghaib bahwasanya apa yang mereka perbuat itu adalah hak, bahwasanya mereka akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa hadha amrun ma kan. Ini adalah perkara yang mustahil terjadi. Wa innama kanat haluhum halu mu'alidin zalim. Sesungguhnya keadaan mereka adalah keadaan orang-orang yang zalim, menentang. Berkata Allah SWT kepada Rasulnya, fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan keadaan mereka. Berkata Syekh Abdul Rahman, falam yabqa illa sabr li adahum. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali hendaklah engkau bersabar dengan perbuatan mereka. Wa tahammul lima yasdur minhum. Bersabar dengan apapun yang mereka lakukan. Wal istimbar ala da'watihim. Berupayalah engkau untuk istiqamah terus-menerus mendakwahi mereka. Karena itulah Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Ini perintah kepada Rasulullah. Dan ini perintah kepada para du'at ila Allah. Kepada para da'i, hendaklah mereka bersabar dalam berdakwah. Mengajak manusia, bersabarlah dengan apapun yang mereka katakan, yang mereka ucapkan, mereka yang berbuat, apa yang mereka perbuat. Dakwah bukanlah jalan yang mulus. Ya, kemana-mana kita dapat upah, dapat uang yang banyak, lepas daripada cercaan, daripada cacian, di mana-mana dielukan manusia, itu bukan dakwah. Dakwah adalah jalan yang penuh dengan tantangan-tantangan. Syaitan dengan bala tentaranya akan menghadang, akan mempengaruhi manusia untuk menghalangi dakwah yang mulia ini. Dakwah yang mulia ini adalah dakwah yang membuat dipenjarakannya Yusuf. Dakwah yang mulia ini adalah jalan yang membuat terbunuhnya sebagai syahid Zakaria dan Yahya. Dakwah yang mulia ini adalah dakwah yang membuat dipenjarakannya Syekhul Islam dan mati dalam penjara dan murid Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dakwah yang mulia ini membuat Yusuf dipenjara. Dakwah yang mulia ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus di negerinya. Ini dakwah yang mulia, risikonya, tantangannya. Katakan kepada para duat, jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Maka bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu. Tidak ada dakwah yang mudah. Jika dia hak, dipenuhi dengan berbagai macam aral dan rintangan, onak dan duri. Subhanallah. Banyak sekali yang memusuhinya, banyak sekali yang menentangnya. Dakwah yang tidak ada kepentingan ini, dakwah yang tanpa tendensi kecuali mengajak manusia kepada Allah SWT, akan dimusuhi oleh segala macam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam dakwahnya, yang menyuruh manusia kepada kelompoknya, kepada jemaahnya, kepada tokoh-tokohnya, yang mengumpulkan harta manusia dengan jalan batil, dengan tujuan-tujuan dunia. Dakwah yang tidak ada kepentingan, maka banyak sekali yang memusuhinya.
orang-orang yang terganggu kepentingannya. Maka Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan keputusan Tuhanmu. Hai lima hakama bih syar'an wa qadran, sabarlah engkau dengan ketetapan Allah SWT, hukum Allah, baik yang bersifat syar'i, perintah-perintah Allah, maupun qadari, ketentuan Allah SWT. Sabarlah engkau seluruhnya, terimalah perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan, dengan ketaatan, dan terimalah segala macam bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hukum al-qadari berupa musibah yang akan menimpamu dengan kesabaran, dengan keridhaan. Fasbir li hukmi rabbik, maka terimalah hukum Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu, baik yang bersifat al-hukmul al-syar'i maupun al-hukmul qadari. Terimalah, bersabarlah menjalankan agama ini, jalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT. Itu namanya al-hukmul syar'i. Bersabarlah dalam menerima segala macam ketentuan Allah SWT berupa musibah, hal-hal yang menyakitimu, tantangan-tantangan. Terimalah semuanya dengan lapang dada. Semuanya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum." Jangan kau tiru sahibil hut, Yunus bin Matta, orang yang ditelan oleh ikan paus. "Idh nada wa huwa makdhum." Jangan kau tiru dia. Meninggalkan dakwah, yang meninggalkan kaumnya. Allah SWT menceritakan kepada kita di sini tentang Nabi Yunus AS, sahibul hut, ketika dia menyuruh kaumnya yang berjumlah 100,000 orang agar taat kepada Allah, menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Semua upaya telah diupayakan, usaha semua diperbuat, namun kaumnya tetap membangkang. Akhirnya dia putus asa dari berdakwah. Dia tinggalkan kaumnya dengan bentuk penyesalan, dengan bentuk kemarahan yang besar, karena kaumnya tidak menerima dakwahnya. Dia berangkat ke lautan. Subhanallah. Kemudian dia ikut dengan bahtera. Mereka pun berlayar. Datang topan, datang ombak besar, datang badai. Kapal miring oleh ke kiri ke kanan, kelebihan muatan harus ada yang dikorbankan. Kemudian diundi, keluar nama Yunus bin Matta. Diulangi kembali, keluar lagi nama dia. Diulangi lagi, keluar nama dia. Akhirnya dia pun dicampakkan ke lautan. Fanubidha fil yam, dicampakkan ke dalam ombak yang sedang mengganas. Faltaqamahu al-hut, lantas segera dia ditangkap, ditelan oleh ikan paus. Subhanallah. Dibawa oleh ikan paus ke dalam lautan yang sangat gelap sekali. Dalam kegelapan perut ikan paus, kemudian di dalam kegelapan lautan yang sangat dalam sekali, dia berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari kesalahannya, dia sadari kekhilafannya. Maka dia berdoa, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin." Dia bertaslim kepada Allah, "Tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau ya Allah. Aku adalah orang-orang yang menzalimi diriku." Maka dengan tasbih ini Allah selamatkan dia. "Laula an kana minal musabbihin." Kata Allah, "Laula dia bukan termasuk orang-orang yang bertaslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus-menerus mendekam dalam perut ikan paus tersebut." Subhanallah. Sehingga malaikat-malaikat mendengar rintihannya, dan mereka tidak tahu di mana keberadaan Nabi Yunus ibn Matta. "Ya Allah, ini hambamu yang saleh, suaranya kami kenal, kami tidak tahu di mana dia ya Allah." Subhanallah. Maka Allah selamatkan dia, Allah muliakan dia, Allah angkat derajatnya. "Idnada wa huwa makdhum," ketika dia menyeru kepada Allah SWT dalam keadaan marah, "Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih." Kalau saja dia tidak mendapat nikmat daripada Tuhannya, "lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum."
dia akan dicampakkan ke tengah-tengah padang tandus dalam keadaan terhina. Tapi lihatlah rahmat Allah kepadanya. Allah SWT perintahkan ikan paus melontarkannya ke tempat yang aman, di tepi pantai, di bawah sebuah pohon yaktin. Pohon tersebut melindungi tubuhnya yang 40 hari dalam perut ikan, subhanallah, enggak ada makan minum. Alangkah lemahnya tubuhnya, kulitnya telah ganti kulit, subhanallah. Allah tumbuhkan ketika itu pohon yaktin. Pohon ini adalah merupakan pohon yang dapat mengusir semua rayap sehingga dia aman. Disitulah dia kembali pulih, Allah kembalikan kepulihan badannya. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Mun Allah SWT pilih dia, Allah angkat dia, Allah muliakan dia, dijadikan dia daripada orang-orang saleh. Yang jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan Allah, jangan kau sebagaimana Yunus yang ditinggalkan kaumnya, bersabarlah engkau. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini, wa in yakadul ladzina kafaru layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dzikrun lil alamin. Ketika diperintahkan Nabi berdakwah, diperintahkan bersabar, maka Allah SWT sebutkan bahwasanya di antara yakni halangan dakwah ini orang-orang yang musuhi dakwah, yang akan berupaya menghilangkan tokoh-tokoh dakwah, para penyuruh kepada kebaikan, baik dengan mencelakakan mereka, menghinakan mereka, memenjarakan mereka, bahkan dengan membunuh mereka. Makanya Allah SWT di antaranya adalah wa iyyakadul ladzina kafaru, hampir-hampir orang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, ingin menggelincirkanmu daripada kendaraanmu, bi absarihim, dengan penglihatan mata-mata mereka, lamma sami'u dzikra, tatkala mereka mendengar seruanmu, peringatan daripadamu Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sungguhnya dia adalah orang gila, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin, padahal tidaklah Qur'an ini kecuali merupakan peringatan bagi sekalian alam. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya hampir-hampir orang Yahudi menggelincirkan Rasulullah dengan pandangan matanya, dengan ainnya. Dia ingin menghipnotis Rasulullah SAW, ingin dia jatuhkan Rasulullah dari atas untanya dengan pandangan matanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ain adalah perkara yang hak. Kejahatan mata itu perkara yang hak. Ada orang-orang yang Allah SWT uji dengan ain. Matanya memiliki kekuatan, hipnotis. Terkadang dia gunakan untuk berbuat kejahatan. Maka ini yang diperbuat oleh orang Yahudi. Dia ingin jatuhkan Muhammad SAW daripada untanya ketika berjalan dengan pandangan matanya. Namun Allah selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang perkara ain, bahwasanya dia adalah hak, dia memiliki pengaruh, dampak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata. Di antaranya dari Abu Daud meriwayatkan dengan jalannya dari Ibnu Abbas, dari Anas, berkata Rasulullah, la ruqyata illa min ain aw humatin aw damin la yarqa, tidak ada ruqyah kecuali karena terkena ain, pandangan mata yang jahat, auhumatin, atau tersengat binatang berbisa, au damin la yarqa, ataupun orang yang terluka yang tidak kering-kering lukanya. Ini menunjukkan adanya ain. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini menunjukkan kepada kita betapa orang-orang yang tidak senang pada dakwah ini, baik dia orang-orang kufar, munafikun, orang-orang zalim, ahli bidah, akan senantiasa berupaya untuk menggelincirkan para penyuruh kepada Allah SWT. Kalau dapat menghabisi mereka, kalau dapat membunuh mereka, kalau dapat mengusir mereka, memenjarakan mereka, maka hendaklah para duat, para penyuruh kepada agama Allah SWT bersabar. Bahwa jalan mereka tempuh bukanlah jalan yang mudah, jalan yang membuat terbunuhnya Yahya dan Zakaria, dipenjarakan Yusuf bin Ya'qub, dipenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala dan muridnya, diusir Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita semuanya para duat benar-benar mempersiapkan diri untuk perkara seperti ini. Demikianlah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah,
mengikuti petunjuk Al-Quran Al-Karim. Aqulu qawli hadha wa sallu ala nabiyikum. Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Fars Al-Fi yang sudah memberikan tafsiran Al-Quran pada surah Al-Qalam pada ayat ke-34 hingga ke-52. Kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Dari Bapak Ansar di Batu Aji. Bapak Ansar di Batu Aji, silakan. Oh, ini agak sedikit lari dari permasalahan Ustaz. Saya mau tanya, itu apakah ada hadis-hadis tentang keutamaan puasa Rajab Ustaz? Yang katanya pahalanya seperti 900 tahun berpuasa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Tidak ada keutamaan bulan Rajab secara khusus. Demikian juga bulan Sya'ban. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang masalah Sya'ban atau Rajab adalah hadis-hadis yang bermasalah. Sebagian dipalsukan, sebagian hadis-hadis yang lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beramal. Maka tidak ada keutamaan Rajab atau Sya'ban sebagaimana yang dianggap oleh sebagian besar orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat amalan-amalan puasa pada bulan ini dan seterusnya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang lemah yang berbicara tentang masalah ini. Ya. Tentang bulan Rajab, keutamaan Rajab, tentang keutamaan Sya'ban. Mungkin nanti akan dibahas dalam kesempatan lain, akan dibacakan hadis-hadis yang lemah tersebut yang dijadikan orang sebagai rujukan. Allahu ta'ala alam. Syukur saya barakallahu fi. Sahabat ahli manfaat Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung pada sesi tanya jawab ini di line telepon kami ataupun di SMS online kami. Untuk yang selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS yang berasal dari Ukti Anissa di Singapura. Ustaz, mohon berikan kepada kami kiat-kiat yang baik agar kami tetap teguh di dalam iman Islam maupun cobaan yang menghalangi kami sangat banyak, dan berikan contohnya cara berdakwah yang baik itu Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Banyak sekali pertanyaannya dan semuanya mengacu kepada ilmu. Maka Anda jika ingin dapat istiqamah dalam beragama, senantiasalah belajar agama ini, tuntut agama ini, karena dalamnya akan diajarkan semua bagaimana cara kita beristiqamah, bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti para pendahulu kita, jalannya para nabi, para rasul, para wali Allah SWT, jalannya para pendahulu kita, salafus salih. Nah, kemudian setelah Anda berupaya menimba ilmu sebanyak-banyak mungkin, carilah teman-teman yang saleh, cari kawan-kawan yang dekat daripada orang-orang saleh, minta nasihat mereka. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqamah dalam agama, masuk kita ke dalam golongan orang-orang yang bersabar dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merujuk kepada perkara-perkara ini: ilmu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lingkungan yang baik, cari orang-orang saleh. Semuanya merujuk ke sana. Baca sejarah kehidupan para ulama terdahulu. Itu semua adalah solusinya. Allah Ta'ala alam. Syukur sahabat Barakulah Fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Abu Maulana. Di mana Bapak? Mau tanya Ustaz. Ya, di mana Bapak? Abu Maulana di mana? Maaf, di Batu Ampar. Ya, silakan Abu Maulana. Agak keluar juga ini. Saya mau tanya bagaimana Ustaz yang para jemaah haji yang kemarin itu disuntik ternyata pembuatannya pakai enzim dari babi. Terus untuk kedepannya bagaimana kalau misalnya masih ada seperti itu? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alam. Yang pertama, kita memang tidak pernah tahu apa bahan yang disuntikkan tersebut. Kalaupun telah terbukti secara ini memang itu adalah bahan-bahan yang najis dari babi atau binatang-binatang lainnya, dan kita tidak tahu, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita akan berdosa karena kita mengerjakannya tanpa pengetahuan kita. Bukan keinginan kita itu, bukan dengan pengetahuan kita. Tidak akan mungkin seorang dihukum dengan apa-apa yang tidak ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya ini jika benar atau bukti secara ilmiah memang ini terbuat daripada bahan-bahan yang najis, maka kewajiban penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, untuk segera menanggapi perkara-perkara ini, mencari jalan keluarnya. Ini semuanya ada di pundak mereka. Mereka dilarang untuk diam-diam, mereka harus bertindak dengan tegas
memberikan hak kaum muslimin, memberikan mereka kemudahan dalam agama dan tidak mengacaukan agama mereka. Allahu ta'ala alam. Syukran sabar kelasik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afan Afi, bisa dikecilkan dulu suara radionya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan Ibu? Rizki Ustaz di Batu Besar Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, sebenarnya saya itu sudah banyak belajar lah gitu ya. Tapi untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang saya ketahui banyak kesulitan berkomunikasi Ustaz. Iya. Sementara itu banyaklah yang hal yang saya tahu yang seharusnya saya larang. Tapi nyatanya tidak mampu menarangnya karena takut salah menyampaikan agama ini gitu kan. Jadi saya cukup diam dalam hati aja. Apa saya termasuk terhindar dari kesalahan itu Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah mengatakan fattaqullah masata'tu wasma'u wati'u. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dengar dan patuh. Maka dalam takwa itu kita kerjakan semampu kita. Dakwah ini adalah perkara yang wajib disampaikan. Walaupun sebagian mengatakan sifatnya fardu kifayah, harus ada yang menyampaikan. Kadang menjadi wajib karena enggak ada orang lain di sana kecuali dirinya. Jadi fardu ain dia. Yang jelas, hendaklah seorang berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah dia sampaikan kebenaran semampu dia. Kalaupun Anda tidak memiliki hafalan-hafalan terhadap dalil-dalil dan seterusnya, tapi Anda pernah mengaji, Anda pernah mendengar, katakan, saya pernah mendengar kayaknya perkara ini tidak dilarang, perkara ini diharamkan. Kalau antum mau lebih detail, coba cek, tanyakan kepada para ustaz-ustaz kita, para ulama-ulama yang ada, para penimba ilmu, tanyakan kepada mereka. Atau kalau antum memiliki referensi rujukan, perintahkan dia untuk baca. Saya enggak tahu detailnya, tapi saya punya rujukannya, ini yang saya katakan. Yang saya katakan haram ini dia, yang saya katakan bid'ah ini bukunya. Coba antum baca. Jadi hendaklah orang berdakwah semampunya. Kalau mampu dia dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah SWT berikan kepada dia kekuasaan dengannya sebagai penguasa kaum muslimin. Dan dia memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran, wajib dia cegah dengan kekuasaannya. Kalaupun ternyata dia bukanlah seorang penguasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dengan tangannya, tapi dia mampu mencegah dengan lisannya, kerjakan dengan lisan, cegah dengan lisan. Tidak harus Anda katakan setiap bentuk perkataan ini dalilnya. Jika Anda tidak hafalkan, katakan ya akhi, perkara ini tidak sunnah, perkara ini saya ketahui bid'ah, perkara ini adalah syirik, perkara ini tauhid. Ketika antum tidak tahu tanya, dalilnya, tanyakan. Ketika dia menuntut, apa dalilnya? Tanyakan kepada para ustaz-ustaz yang ada yang bisa menjawabnya. Tanyakan kepada mereka. Jadi jangan membuat antum terdiam dengan apa namanya alasan saya ingkar dalam hati saja. Kita boleh ingkar dalam hati dalam kondisi memang ketika kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan. Atau ketika kita memang dianggap kalau sampaikan dengan lisan akan mendatangkan kemudharatan bagi diri kita, agama kita. Contohnya jika kita tegur dia orang yang fasik, zalim, mungkin dia akan pukul kita, mungkin dia akan habisi kita dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itu, barulah kita boleh ingkar dengan hati kita. Allahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, baik Anda yang mendengarkan langsung di Radio Hang 106 FM, ataupun Anda yang saat ini mendengarkan di Radio Tim FM di Tanjung Balai Karimun, atau Anda yang mendengarkan di Radio Ababil FM yang berada di Natuna, maupun bagi antum yang mendengarkan siaran kami melalui live streaming kami. Dan sudah bergabung di live streaming kami dari Singapura, Malaysia, dan juga di Korea, maupun di Australia. Bagi Anda yang mendengarkan kami di live streaming kami, kami persilakan kepada Anda untuk bergabung pada sesi tanya-jawab ini dengan menuliskan pertanyaan Anda di kolom pesan dan saran, dengan jangan lupa mencantumkan nama dan alamat Anda. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang ini dari Rizal di Batu Ampar, Ustaz. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah ketika Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah, itu apakah suara Allah ataupun suara malaikat Jibril, ataukah ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Musa langsung mendengar perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Karena itulah dia memiliki kelebihan dibandingkan nabi-nabi lainnya.
dan dengan gelar yang Allah berikan kepadanya Kalimullah, artinya orang yang Allah berkata-kata dengannya langsung tanpa perantara. Dia dengarkan suara Allah SWT, bukan suara Jibril sebagaimana pandangan orang-orang yang tersesat dalam perkara ini, Mu'tazilah, Jahmiyah. Dia langsung dengar perkataan Allah SWT. Dan ini pun adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah langsung menerima titah salat dari Allah langsung tanpa perantara, langsung menerima titah Allah SWT. Jadi kalau Allah Musa kalimullah, maka Rasulullah pun kalimullah. Allah Ta'ala alam. Syukur sahabat, barakallahu fiik. Selanjutnya kita beralih ke SMS selanjutnya dari Ukhti Rahmawati di Singapura. Ustaz, bagaimana caranya mengembalikan hutang kepada seseorang yang pernah menghutangi kita, namun ketika kita mencarinya, kita kehilangan alamat ya, bagi orang yang telah meminjami kita. Dan saya sudah berusaha untuk mencari, tetapi tidak bisa ditemukan orangnya. Bagaimana cara membayarnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Berupaya mencarinya terlebih dahulu. Tidak ada dia, cari keluarganya, cari ahli warisnya. Juga tidak dapat, bersedekah. Dengan niat itu untuk dia, hutang-hutang kita, sejumlah hutang yang kita hutangi darinya, kita sedekahkan dengan Allah SWT. Dengan niat itu akan kembali seluruh manfaatnya, ganjaran pahalanya kepada orang yang menghutangi kita dahulu kala. Itu jalan terakhir. Kalaupun ternyata nanti ketemu kembali, katakan kepadanya, jika dia rela, maka tidak perlu kita bayar kembali. Jika dia tidak rela, kita kembalikan uang tersebut dan pahala sedekah tersebut akan kembali kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Syukur sadar kelasik. Selanjutnya masih dari SMS dari Ahi Hadi di Batam. Ustaz, bagaimana apabila seseorang tidak mengamalkan ilmu yang ia ketahui atau meninggalkan dengan sengaja, seperti tata cara tidur Nabi dan ataupun cara makan Rasulullah SAW? Bagaimana ini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, ada yang bersifat wajib diamalkan, ada yang bersifat sunnah diamalkan. Seseorang akan dicela ketika meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Salat Nabi SAW, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, semua adalah merupakan perkara yang wajib dituntut, yang wajib diamalkan. Jika dia tertinggal, tidak sah salat. Nah, kemudian ada adab-adab yang memang sifatnya wajib dikerjakan, seperti makan dengan tangan kanan itu wajib. Ketika seorang makan atau minum dengan tangan kiri, dia berdosa, hukumnya haram. Ya. Kemudian adab-adab berpakaian yang harus dipakai oleh kaum muslimin, itu ada aturannya. Ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya yang wajib, ada sifatnya haram untuk diperbuat. Ya. Larangan isbal contohnya dan seterusnya. Maka semuanya dikembalikan kepada hukum asal perkara tersebut. Jika dia sunnah, maka sunnah diajarkan, sunnah untuk dikerjakan. Contohnya bagaimana Rasulullah tidur. Ya. Itu semua ada sunnah-sunnah Rasulullah yang sifatnya tidak wajib. Kita diperintahkan berwudu terlebih dahulu. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan, kita enggak tercela dengannya. Enggak berdosa. Ya. Setelah berwudu, kita diperintahkan untuk menyapu kasur kita terlebih dahulu. Baru membaca zikir-zikir mau tidur, ayat kursi, kul-kul yang tiga itu. Kemudian kul-kul itu ditiupkan di tangan, disapukan ke seluruh tubuh. Ini adab-adab ketika tidur. Ya. Mulai dari kepala, wajah, dan seterusnya. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah buat 33 kali, 33 kali, Allah buat 34 kali. Ya. Kemudian membaca doa tidur, dan zikir-zikir lainnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang disunahkan, yang tidak seorang tercela atau berdosa karena meninggalkannya. Maka tidak semua ilmu yang kita pelajari itu sifatnya wajib diperbuat, dikerjakan. Kembali kepada hukum asalnya. Jika dia wajib, wajib. Jika dia sunnah, sunnah. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya masih dari SMS online dari Ahil Hadi yang berada di Muka Kuning. Ustaz, bagaimana caranya menjawab dan menyikapi orang yang mengatakan bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah Wahabi? Ya, antum tinggal terangkan aja kepada yang bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang Wahabi? Jika dia menjawab salah, jelaskan, luruskan. Bukan sebagaimana yang kau anggap. Terangkan ini yang benar. Ini keterangannya, ini buku-bukunya. Yang disebutkan itu fitnah. Karena ini bantahannya.
Ya, karena dia kata dia terima, alhamdulillah. Kalau dia enggak terima ya, enggak ada kewajiban untuk memaksakan saya kepada manusia. Cari yang lain, berdakwah kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Syukran sahabat barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun Anda berada, silakan bagi antum yang ingin bergabung pada sesi tanya jawab ini di line telepon kami di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106 bagi Anda yang berada di luar Batam, dan di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda dan alamat Anda, kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Abu Sarah ini. Di mana? Di Sungai Panas. Silakan. Mau tanya Ustaz, bagaimana kehidupan setelah Nabi Yunus wafat? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya sih soalnya, bagaimana kehidupan setelah apa tadi? Setelah wafatnya Ustaz, beliau menanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkara gaib semuanya kita dapatkan dengan dalil. Ada banyak sekali keterangan-keterangan bagaimana kehidupan setelah kematian. Bapak silakan rujuk, ya, mungkin datang ke perpustakaan. Nanti mungkin bisa dibaca peristiwa hari kiamat atau hari kiamat. Dan kita juga telah jelaskan perkara ini dalam kajian-kajian kita beberapa waktu yang silam. Maksudnya kelak manusia setelah dia matinya akan bertanggungjawabkan amalannya, akan ditanyakan munkar nakir, akan ditanyakan pertanyaan yang sangat mendasar sekali tentang siapa yang disembah, siapa nabi yang diikut, apa yang dia baca, kitab apa yang dia baca. Kemudian jika dia memberi jawaban yang benar, dapat nikmat, bukakan bagi jalan ke surga. Ya, jika dia menjawab salah, maka akan dapat azab, disiksa, dan seterusnya. Silahkan Anda nanti rujuk dalam buku-buku atau dengarkan kajian-kajian, lihat, minta ke Radio Hang tentang peristiwa apa terjadi setelah hari kiamat. Minta ke radio untuk disambungkan kepada Anda, karena telah kita sajikan itu dalam beberapa majelis, 2-3 atau majelis. Silahkan Anda rekam, dengarkan di sana. Kalau Anda kurang puas, silakan baca buku-bukunya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat yang dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami pada kajian tafsiran Surah Al-Qalam bersama Ustaz Abu Fers Elsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, Bapak dikecilkan dulu suara radionya. Oh iya, Pak. Ini, Pak, dengan Ade Didi Dayu. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, Pak, saya tuh dari dulu pengen tanya. Saya maaf nih kalau masalah LDI ini, Pak. Okay. Itu akidah yang paling mencolok, yang paling berbeda sama Al-Sunnah itu apa gitu. Saya sebenarnya kok di sini makin kayak makin berkembang gitu. Kok enggak ada yang ini gitu. Baik. Masjidnya makin agreng, makin megah aja gitu. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum mau tahu lebih detail, mungkin bisa merujuk kepada kita. Nanti tanyakan. Ada buku-buku yang dapat dibaca dalam perkara itu. Antum bersabar, datang tanya, tanyakan kepada ustaz-ustaz. Tanyakan referensi-referensinya, buku-bukunya. Insyaallah antum akan tahu. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fiik. Sabenang dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada sabenang bahasanya. Bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon kami, kami harapkan sebelum Anda menelpon kami untuk mengecilkan suara radio Anda ataupun Anda menjauh dari radio Anda sebelum Anda bertanya, karena menimbulkan suara berdengung sehingga mengganggu komunikasi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Anto di Batu Haji. Silakan Pak Anto. Ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau pihak laki-laki dalam masa kehidupan itu baca ini apa? Waktu kobun gitu. Baca apa sih? Afan Bapak, diulang Bapak. Apa hukumnya kalau pada saat akad nikah pihak laki-laki membaca juga tanda kobunnya, juga ada penerima nikahnya, tapi membaca apa hukumnya, sah atau enggak? Dan kalau misalnya enggak sah, wanita itu juga karena ketidaktahuannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari pertanyaannya, nanti jika salah dibenarkan, apa hukum ketika akad nikah yang laki-laki itu membaca? Ya.
saya terima nikah si fulana binti fulana dengan sekian tunai. Maka hukumnya sah-sah saja. Enggak ada larangan, ya. Dalam perkara ini silahkan dia dengan menghafalkannya boleh, ataupun dengan membaca juga boleh, karena mungkin dia takut gemetar dan seterusnya, grogi, GR, enggak ada salahnya. Apalagi terkadang nama sang perempuan panjang, nama orang tuanya panjang, kita enggak ingat, enggak ada masalah untuk ditulis namanya. Saya terima nikah si fulanah binti fulan dengan mahar sekian tunai, boleh-boleh saja, enggak ada larangannya. Allahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Semoga bermanfaat bagi Bapak Anto yang berada di Batu Aji tadi. Sahabat ahli, walaupun Anda berada, masih tersisa 10 menit ke depan. Silakan bagi antum yang ingin bergabung di line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Ya, Izar Pak, dalam perjalanan. Oh, silakan Pak Izar. Maaf, sedikit melenceng. Saya mau menanyakan masalah sholat. Begini Pak, iya, ada pelatihan sholat Pak yang dilakukan di hotel berbintang, iya, Pak. Dengan bayaran yang sangat wah, iya. Untuk mendapatkan sholat khusyuk, iya. Intinya demikian Pak. Iya, Pak. Terus kita tertarik untuk mengikutinya Pak, tapi dengan bayaran tertentu yang cukup lumayan mahal. Saya takut kita dapat fitnah di situ. Bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak kalau kita mengikuti pelatihan sholat khusyuk gitu Pak? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ditanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mudah. Agama ini tidak sulit bagaimana yang dibayangkan. Apalagi dengan bayaran uang-uang sekian, seolah-olah hanya orang yang punya uang 2 juta yang boleh khusyuk, yang tidak punya uang tidak boleh khusyuk. Dibuat di hotel berbintang, seolah-olah hanya orang-orang kaya saja yang boleh khusyuk. Orang-orang yang tidak punya uang 2 juta tidak boleh sana dengar bagaimana cara khusyuk sholat, metodenya dan seterusnya. Ini wallahi bid'ah dalam agama, tercela, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Rasulullah SAW. Dan sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara kita khusyuk, jawabannya gampang sekali. Sallu kama ra'aitumun usalli. Salat dan kau sebagaimana kau melihat aku salat. Itu jawaban Nabi SAW. Bagaimana kita mengukur salat Nabi sementara beliau telah meninggal, kita tidak melihat beliau. Beliau tinggalkan kepada kita sunnah beliau. Bapak yang terhormat yang dimiliki Allah SWT, silakan Bapak beli kitab sifat salat Nabi. Mungkin enggak mahal, enggak sampai 2 juta, 3 juta. Mungkin hanya sekitar 23 ribu, 25 ribu, 27 ribu. Mungkin Bapak bisa minta diskon nanti kalau anda kata memang apa. Bapak baca semuanya keterangan dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara salat yang benar. Bagaimana berdirinya, bagaimana bacaannya. Ini adalah sunnah. Kemudian kekhusyukan salat itu akan dapat diperoleh dengan menimba ilmu agama, dengan mengetahui Allah SWT. Orang yang mengetahui Allah SWT akan menjadi khusyuk dengan mengetahui sifat-sifat Allah SWT, mengetahui tentang ancaman-ancaman Allah SWT kepada pelaku-pelaku yang meninggalkan sholat di neraka, neraka sakar seterusnya. Semuanya Bapak yang Allah muliakan bertumpu kepada ilmu. Semakin Bapak mengenal agama ini, semakin khusyuk dalam salatnya. Semakin Bapak mengenal Allah SWT, semakin khusyuk salatnya. Dan khusyuk salat itu yang Bapak yang dimaksud Allah SWT, bukanlah artinya Bapak ketika salat tidak dengar suara. Bukan itu khusyuk, tapi tunduk, pasrah kepada Allah, berharap kepada Allah SWT. Itulah makna khusyuk. Nabi SAW itu orang paling khusyuk. Tidak ada yang dapat lebih khusyuk daripada Nabi SAW. Tapi beliau juga mendengar suara tangisan ketika salat. Makanya beliau katakan, sesungguhnya aku ingin panjangkan suratku. Kalau saja aku tidak mendengar tangisan bayi, aku khawatir ibunya akan risau dengannya, aku akan panjangkan surat. Ini menunjukkan Nabi SAW itu juga mendengar suara ketika sholat. Nabi ketika sholat, kemudian terpajang di hadapannya ketika itu kain penutup jendela yang ada gambar-gambarnya. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, amiti anni kiram, amiti anna kiramaki, فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَوِرُ تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي صَلَاتِي. Tolong kau sindirkan ini wahai Aisyah,
sesungguhnya kain ini membuat aku terganggu dalam sholatku. Bukan maknanya khusyuk Anda enggak tahu apapun sekitar Anda, enggak terlihat apapun di sekitar Anda. Bukan itu khusyuk. Khusyuk adalah yakni itu amalan hati. Ketundukan Anda kepada Allah, kepasrahan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah memang Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu Anda ikut pelatihan yang mahal-mahal itu, yang bid'ah seperti itu. Ya. Pelatihan yang khususkan hidayah untuk orang-orang kaya saja, dibuat di hotel-hotel bintang, bintang 5, bahkan kalau ada bintang 7 sekali pun dibuat. Ya. Ini tidak akan pernah membuat seorang meraih kekhusyukan dalam salat. Kekhusyukan akan diperoleh dengan ilmu. Bukan dengan pelatihan satu malam, dua malam, tidak. Dengan ilmu yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Dan sesungguhnya besar sekali peran amal saleh dengan kemaksiatan dan pengaruh kekhusyukan. Semakin kita menjauhi kemaksiatan, semakin kita khusyuk kepada Allah SWT. Bagaimana khusyuk orang yang senantiasa hatinya gundah gulana dengan kemaksiatan, kemaksiatan matanya, kemaksiatan tangannya, akan terganggu khusyukannya dalam sholat. Kemaksiatan akan membuat orang tidak tentram beribadah kepada Allah SWT. Uang yang hasil korupsi, yang dia makan, yang diberikan kepada anak-anaknya. Bagaimana khusyuk dalam sholat? Walaupun dia ikut pelatihan yang 50 juta sekalipun, tidak akan mungkin dia khusyuk. Uang jari dengan jalan haram, dengan jalan tidak halal. Kemudian, apalagi ilmu yang diajarkan, bukan dari para Nabi SAW. Diajarkan cara-cara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu tidak akan memperoleh kekhusyukan dengannya. Bapak beli buku Bulughul Maram, baca bagaimana sifat sholat Nabi SAW, atau beli sifat salat Nabi Syalbani RA atau Syekh bin Baz, selesai. Datang kepada para ulama, kepada ustaz-ustaz, ajarkan saya bagaimana salat yang benar gerakannya. Ada pengkhusyukan akan diperoleh dengan menambah ilmu agama ini, menambah amal-amalan hati kita, menambah ilmu tauhid. Jadi tidak perkara yang mudah. Satu malam selesai, besok Anda akan khusyuk. Mustahil. Bahkan boleh jadi Anda hilang khusyukan ketika salat. Kenapa? Terpikir-pikir 2 juta hilang, 2 juta hilang, 2 juta hilang. Allah Ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakulahi. Kembali kita menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa anda dengan Bapak? Saya Bapak Herman daripada Singapura. Silakan Pak Herman. Nah, ini saya mau tanyakan. Ini, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernahkah dia beriadah? Dan kalau Afan Bapak diulang kembali Bapak. Iya Pak. Pernahkah Nabi kita beriadah? Beriadah. Apa itu riadah Pak? Itu senaman. Senam. Bersenam. Oh, iya. Exercise. Iya. Jadi saya mau pertanyaan saya, kalau dia pernah atau tidak itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukumnya beriadah? Iya. Nah. Itu saja Pak. Oh, iya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan Nabi beriadah? Riadah ini dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku tasawuf lain dengan riadah dalam bahasa Arab yang kini, yang modern. Riadah dalam perkataan para ulama, apalagi ulama-ulama tasawuf, itu adalah melatih diri untuk berzikir kepada Allah SWT, berkhuluat, konsentrasi, meditasi, itu riadah dalam buku-buku tasawuf. Kalau riadah Anda baca dalam buku-buku tersebut, maka maknanya adalah meditasi, berkhuluat, berzikir kepada Allah SWT, melatih diri dengan tidak makan-makan yang enak, mengurangi tidur, itu semua riadah. Riadah dalam konteks kekinian, dalam bahasa Arab sekarang populer adalah olahraga. Kalau yang ditanyakan yang kedua, berolahraga, bersenam, zinbas dalam bahasa Arabnya, gerak badan, olahraga. Apakah Nabi SAW pernah berolahraga? Ya, kita katakan nama olahraga itu menunjukkan adanya olahraga, ya, gerak badan. Senam mungkin dalam bentuk gerak badan yang telah teratur, rapi. Mungkin gerakkan kepala dulu, nanti kemudian tangan, pinggang dan seterusnya. Apakah Nabi pernah lakukan? Kita katakan kalau yang dimaksudkan dengan senam seperti yang ada sekarang, tidak pernah Nabi lakukan. Mungkin dengan gerakan-gerakan khusus, angkat kaki, angkat putarkan badan, angkat tangan ke atas, kemudian ke bawah, dan seterusnya. Tidak ada seperti itu di dalam Rasulullah SAW. Tapi jangan dianggap Rasulullah itu tidak berolahraga. Subhanallah, beliau berlari. Beliau dengan Aisyah berlomba lari.
beliau ajarkan para sahabat untuk menunggang kuda, memanah. Bukankah itu olahraga? Tujuan daripada senam adalah gerak badan supaya sehat. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka adalah orang-orang senantiasa berolahraga. Apalagi fisik mereka terus-menerus dilatih untuk berperang oleh Allah SWT. Berlari menunggang kuda, Allah bergulat, itu semua olahraga yang lebih daripada sekedar senam. Tapi yang Anda tanyakan, apa hukum senam? Tentu kita katakan ini perkara dunia, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selama tidak bertentangan syariat. Senam itu boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Karena ini perkara dunia dan asal muasal perkara dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang. Silakan Anda senam. Silakan Anda karang-karang, buatlah bid'ah sebanyak-banyaknya dalam masalah senam. Silakan, enggak ada larangan. Maksud bid'ah adalah perkara-perkara yang Anda buat sendiri, enggak ada dicontohkan dalam Islam. Tapi karena ini perkara dunia enggak ada masalah. Buat bagaimana gerakan-gerakannya, buat selama tidak melanggar syariat, tidak ada dalamnya unsur-unsur haram seperti musik, karena sekarang senam dikotori dengan musik, ya, alhamdulillah, nggak ada dalamnya unsur-unsur maksiat, senam padanya campur baur perempuan laki-laki pakai yang sempit-sempit, kemudian mungkin strukturnya depan perempuan yang pakai yang minim yang sempit, di hadapannya laki-laki semuanya memandang kepada tubuhnya, gerak tubuhnya, nah, alhamdulillah ini terlaknat dan ini perkara yang maksiat, maka jangan ikut senam-senam seperti ini. Wallahu ta'ala alam.